teman-teman semua, balik lagi dengan aku Teguh Boy. Di video kali guys, kita lanjutkan lagi main Roblox YouTube Simulator. Kemarin kita sudah menembus angka 1 juta subscriber. Dan kita juga udah mendapatkan golden play button yang asli, yang gak bisa di crafting. Jadi rencananya di video kali ini, kita bakal berjuang, kita bakal bersemangat, kita bakal ngedit video sampai mampus untuk menuju ke 10 juta subscriber. Biar Teguh Boy bisa dapetin yang diamond play button begitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe, buat yang belum subscribe dan kasih like-nya juga. Bang, play button yang udah abang crafting ditaruh di sebelah mana bang? Katanya kalian, aku baca-baca komentar, mendingan ditaruh di gudang. Itu mereka begitu ya. Sudah ku taruh di gudang teman-teman. Kemudian aku juga baca-baca lagi tuh, katanya kalian buat dapetin token, token yang gambarnya warna ungu itu loh guys, itu kalian harus beli komputer termahal katanya. Kemudian bisa beli rabbit juga. Jadi agak sedikit ngulang lagi begitu ya. Oke, sambil kita puter roulette-nya, semoga Teguh Boy mendapatkan yang bagus. Sambil kita record video. Hey, hey guys, aku dapat diamond. Mujur sekali Teguh Boy. Wah keren keren. Sabar sabar, kita bakal pajang dulu ya. Berhubung ini keren, aku bakal taruh di sebelah sini guys. Kayaknya kalau yang diamond play button ini gunanya, kok kebalik lagi. Suka kebalik ya. Gak tahu aku guys, apa yang terjadi coba. Ayolah, menghadap ke depan lah. Kamu jangan menghadap ke belakang, diamond play button kebanggaanku. Astaga, mungkin seperti ini. Alah, biarkan aja begitu ya. Besok mungkin gak nge-lag, gak nge-bug. Yang penting sekarang kita bakal record lagi, semangat lagi. Oh ya, sebelum kita melakukan hal-hal seperti biasanya, di sini Teguh Boy juga bakal nge-craft lagi yang stone play button. Biar makin banyak kita bakal jajarin lagi ya teman-teman ya. Aku bisa bikin 5. Kalau begitu let's go. Langsung kita bakal taruh 5 di sebelah sini. Biar kemungkinan untuk mendapatkan emas jadi jauh lebih banyak. Tuh kan, kalau yang batu gak kebalik. Kebalik ding. Ada yang kebalik, ada yang enggak. Nah begini baru enggak. Oke guys, udah ya. Bang, yang green screen kenapa gak dipakai? Sempit guys. Green screen tuh lebar banget begitu ya. Sabar sabar, coba aku lihat lagi apa yang bisa aku buat di sini. Sekarang kemungkinan untuk mendapatkan emas jujur jauh lebih banyak daripada kemarin. Tapi untuk kayu tetap aja begitu ya. Makanya yang ini gak bakal aku buat pelibatan lagi guys. Kita udah cukup dapat banyak batu begitu ya kan. Sabar sabar, aku mau bikin itu yang namanya ini. Nah ayo bikin yuk. Let's go. Aku punya material lebih kan. Dan aku bisa dapetin satu di bagian tengah tadi, kayu ya. Oke. Lo gak jadi guys. Oh yang bagian tengah batu. Astaga. Sabar sabar, balikin dulu. Nah udah batu guys. Akhirnya kita mendapatkan satu material yang sangat-sangat penting untuk ngebuat yang namanya diamond play button buatan. Oke. Mungkin di sini Teguh Boy bakal pakai ramuan ini kah? Merah hijau sudah kubeli teman-teman. Yang merah itu gunanya buat record lebih cepat tapi selama 2 menit. Cepat juga ya, cuma 2 menit ya. Berarti kita bakal tambahkan mungkin memori biar jauh lebih banyak. Setuju gak teman-teman? Sepertinya ide yang bagus. Sabar sabar, kalau yang hijau gunanya buat ngedit. Oke oke oke, udah paham Teguh Boy. Kalau begitu langsung di sini kita bakal tambahkan 55 juta memori. Mampus. Kita punya 85 juta begitu ya. Jujur dengan kameraku sekarang yang masih kurang bagus, bakal cukup lama. Jadi mendingan kita bakal pakai yang merah teman-teman. Oke let's go. Seruput gaming. Sudah kah? Sudah kayaknya guys. Let's go. Kita bakal pakai auto clicker saja. Dan kita bakal gerak-gerakan mouse-nya seperti ini. Jadi jauh lebih cepat sambil kita jalan-jalan. Oh iya, katanya kalau kita udah ngebeli komputer yang paling bagus, kita nanti bakal dapetin token waktu di rumah ini. Yua mam house ini ya. Iya sih katanya begitu, katanya kalian. Komentar-komentar aku baca begitu ya. Ayo semangat yuk. Record terus Teguh Boy. 85 juta dalam sekejap. Langsung full teman-teman. Udah full, kita matiin dulu auto clicker. Kemudian kita bakal pakai yang warna hijau. Nah let's go. Edit lagi. Bisa sampai kayak jatuh-jatuh begitu Teguh Boy.
semangat menuju ke 10 juta subscriber. 3, 2, 1. Ramuan kita habis, guys. Dan kecepatan kita udah mulai loyo. Habis juga. Hampir pas begitu dengan jumlah memori. Aku dapat 144 juta. Kita bakal langsung tambahkan 144 juta. Jadi banyak banget. Kita bakal tembus 200 juta memori, teman-teman. Oke, sabar. Sebelum kita bakal record lagi, kita bakal ngecraft lagi. Wah, aku dapat 13 lagi, guys. Artinya di sini Tugu Boy 2 kali lagi kita bisa ngebuat yang golden play button buatan. Menarik, menarik. Ini bisa dibikin kah? Gak bisa lah. Tadi kan udah kubajang. Kok masih ada di sini begitu ya? You got a spin pass. Oke, sabar, sabar, sabar. Tugu Boy bakal bikin dulu yang terbuat dari batu. Bang, kenapa gak terbuat dari kayu, Bang? Libur. Yang kayu kurang berguna, guys. Nah, bisa bikin 7. Cakep. Langsung kita bakal pajang di sebelah sini, guys. Itu kemarin Tugu Boy belum pernah bikin yang golden ya. Sama sekali tuh belum pernah bisa begitu ya kan. Terlalu mahal materialnya, teman-teman. Tapi kali ini bukan impian lagi. Kita bisa mewujudkan menjadi kenyataan. Mantap. Wah, makin banyak batuku. Artinya untuk mendapatkan emas menjadi lebih besar. Oke. Sebelum kita record-record dan minum ramuan merah, kita bakal putar-putar lagi tuh roda keberuntungan. Barangkali Tugu Boy dapat yang bagus begitu ya. Sambil kita record ya. Boleh-boleh, guys. Kamera kita kurang bagus. Ini 229. Sampai kapan, cuy? Hei, aku dapat apa itu? Kayaknya aku dapat mesin capit-capit lagi ya. Berarti aku punya 2. Sabar, sabar. Kita bakal pajang lagi, teman-teman. Ya kan, punya 2? Punya 2, guys. Sama atau enggak? Hei, sama, cuy. Ya, aku kira beda. Ternyata sama. Ya udahlah, gak apalah. Mungkin kita bakal taruh sebelah sini. Karena di sebelah sini agak sedikit sepi begitu ya. Oke, saatnya kita record. Sebelum kita record, kita bakal pakai Speedy Soda. And boom. Let's go. Gluk, 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 gluk. Wow. Hey, Tugu Boy. Jangan buang sampah sembarangan. Wah, parah Tugu Boy. Buang sampah. Enak aja begitu kan langsung dilempar. Oke, guys. Sambil kita jalan, sambil kita record lagi. 229. Apakah dalam waktu 2 menit bisa full memori kita? Kita bakal coba saja begitu ya. Oke, udah habis. Udah full memori kita. Sekarang saatnya kita langsung edit dulu atau enggak? Boleh-boleh sih. Kita bakal langsung edit. Kita bakal duduk di sini, guys. Subscriber awal kita yang tadi asalnya 1 juta sekarang sudah tumbuh dengan sangat-sangat pesat. 2,4 juta. Bisa enggak ya? Langsung tembus ke angka 5 juta. Semoga saja bisa, teman-teman. Sebelum kita ngedit, jangan lupa pakai Ender Joss dulu, guys. Biar makin strong. Pakai super energy. Let's go. Let's go. Siang malam, bos, bos, bos. Dibuang, guys. Minumannya kok dibawa itu. Akhirnya. Untungnya Tugu Boy pakai auto clicker. Kalau nggak bakal sangat-sangat lama begitu ya. Asalnya kita 2,4 juta. Tembus 6 juta. Berarti kita dapetin 3,5 lah anggap aja begitu ya. Dengan 229 kita dapat 3,5. Kalau kita ngedit lagi kemudian record lagi tambah 3,5 lagi, berarti udah 9,5 juta teman-teman. Sabar, guys. Mungkin untuk yang memori Tugu Boy bakal tambahkan 100 juta saja begitu ya. Jangan banyak-banyak, teman-teman. Atau kita bakal bulletin aja begitu ya. 121. Nah, begini. Biar total jadi 350 juta. Mantap, guys. Sisa duit kita bakal beli kamera baru dan juga komputer baru, teman-teman. Paling penting kayaknya sama-sama sih. Sama-sama penting begitu ya kan. Aku punya 244 juta. Mana, mana, mana. Kemarin aku punya yang mana ya? Yang ini kah? Lupa, guys. Berapa ini? 4 miliar? Nani? Gila. Mahal bener, cuy. Ini aja masih 1,6M begitu ya. Oh, yang ini nih. Aku bisa beli yang ini, guys. Sekurang lebihnya itu setengah ya. Super cool 2000. Kalau aku beli yang ini langsung habis duit kita. Jangan, guys. Kita bakal beli yang ini aja.
Crystal Tider. Kemudian untuk kamera, mungkin yang ini. Woi gila woi. Itu berapa woi? 4M itu. Gak masuk akal begitu ya guys ya. Ini teropong nih. Nah, teleskop. Oke, sisa duitnya kita bakal simpan. Ini kita mau ngerecord atau mau ngelihat orang dari jarak jauh pakai spyglass begitu ya kan? Aneh sih guys. Tapi sebelum kita record, kita bakal ngebikin golden play button akhirnya yang bisa kita crafting. Masnya aku dapat 64. Jujur itu banyak banget guys. Itu berkat dari play button yang terbuat dari batu yang udah banyak teman-teman. Oke, aku bisa langsung bikin 8 woi. Play button yang golden kita bisa ngebuat 3 sekaligus. Keren kan? Pertama kali nih. Akhirnya teman-teman, kita sudah mendapatkan 3. Kemudian untuk yang batu, kita bakal craft lagi. Aku punya 170. Jadi berapa ini? Bakal banyak banget guys. 19. Wetan. Wetan. Oke, kita bakal langsung taruh semuanya yang batu di sebelah sini begitu ya. Dilihat-lihat hampir mirip kayak kuburan begitu ya. Serem sih. Semuanya pada berjejer. Yang kayu ini 4. Tunggu boy bakal remove aja. Karena sebaris ini udah banyak begitu ya kan. Keri sih teman-teman, kayak batu nisan begitu ya. Terlalu banyak. Enggak dong. Ini kenapa ada kembar ini? Ibu sama ibu junior. Dua orang yang berbeda kan? Aneh guys. Gak tau lah. Kita bakal pajang yang good. Mantap. Mantap guys. Mantap. Gila. Kita langsung punya 4 teman-teman. Yaudahlah. Sekarang saatnya kita bakal record lagi. Kita bakal tembusin sampai 10 juta. Ini kenapa ada siswa SMA ini? Bajunya mirip kayak siswa SMA. Oh iya guys. Hai. Oke, kita bakal record lagi. Tapi sebelum itu, pakai dulu Spirit Soda. Gluk 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 gluk. And let's go. Dalam sekejap kayaknya langsung full nih. Berkat dari kekuatan dari kamera baru guys. Udah. Udah full. Tuh. Masih sisa banyak. Astaga, rugi tuh gue boy. Berarti kalau begitu kita bakal tambahkan teman-teman 78 juta. Nah, let's go. Ayo, record lagi. Masih ada sisa kan? Lumayan. Ada sisa 1 menit teman-teman. Udah full. Stop. Udah gak kuat guys. Berarti kayaknya dengan kekuatan komputerku yang baru. Oh, belum ku ganti komputerku ya. Kayaknya Teguh Boy gak usah minum ramuan atau soda-soda ini nih. Udah overpower sih. Kita bakal remove dulu guys. Kita ganti dengan yang paling baru. Tadi yang ini kan. Nah ya teman-teman. Terbang lagi guys. Oke, let's go. Sebelum kita ngedit, kita bakal pakai V-Bucks. Use this to get ton of money. Oke, kita bakal pakai seruput. Buat berapa kok teman-teman? Oh, dapat gitu aja ya. Aku kira aku waktu ngedit, ternyata enggak. Ini kalau aku pakai semua bisa enggak? Enggak bisa, guys. Pakainya satu-satu. Ya udahlah, langsung ngedit ke boy. Tuh. 428 juta langsung habis. Langsung jadi angka 300 jutaan. Subscriberku angkanya lihat di atas, guys. 7 juta. Berkat komputer baru ini. Padahal di sini kita masih belum minum yang green soda itu ya. Ya udahlah. Bisa gak nih? Dalam sekejap ini teman-teman. Dalam sekejap langsung tembus 10 juta. Easy peasy. Di dunia Roblox Teguh Boy dapetin 10 juta cuman 5 episode begitu ya. Di dunia kenyataan mau 1 juta aja susah banget begitu. Guys, kita sudah 10 juta bahkan lebih. Sangat-sangat easy ternyata di dunia Roblox. Hanya beli memori, beli kamera, diulang-ulang, asal upload, udah 12 juta guys. Dan inilah dia, Diamond Play Button. Jangan lupa kasih like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, komentar di bawah, mau lanjut lagi atau tidak. Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan Teguh Boy di video yang akan datang. See you next time, bye-bye. Tunggu dulu. Kita bakal pajang dulu nih kebanggaan kita ini guys.
Diamond play button. Gede guys. Gila. Gede banget sumpah. Keren ya. Ya udahlah. Bye bye.